What's up guys, kembali lagi bersama gue, Imam Nirwan. Di video kali ini gue akan bahas lebih detail tentang aperture. Jadi di video gue sebelumnya, 3 cara untuk foto di kondisi low light atau minim cahaya, gue menjelaskan sedikit tentang aperture. Nah, banyak yang nanya nih ke gue nih, Mas, bisa jelasin sedikit nggak aperture itu apa sih sebenarnya dan aperture berapa yang harus kita gunakan saat kita ingin mengambil foto? Jadi gue akan jelasin sedikit, aperture itu ibarat sebuah mata. Jadi aperture atau biasa disebut dengan bukaan lensa itu dapat membuka dan menutup seperti halnya mata. Jadi semakin besar bukaan lensanya, artinya semakin banyak cahaya yang masuk. Dan juga sebaliknya, semakin kecil bukaan lensanya, artinya semakin sedikit cahaya yang akan masuk ke dalam lensa kamera tersebut. Nah, impact-nya apa sih? Impact-nya adalah semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam lensa, artinya gambar yang dihasilkan akan lebih terang. Dan sebaliknya juga, semakin dikit cahaya yang masuk ke dalam lensa kamera, hasil fotonya juga pasti gelap atau kurang cahaya. Kemudian, aperture itu kita bisa ngelihatnya di mana? Jadi kalau kalian beli lensa, biasanya itu tertulis tuh di lensa itu ada kode F. Nah, F itu biasanya diikuti dengan angka. Ada F4.0, kemudian ada F2.0, 1.8 dan seterusnya. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah semakin kecil angka yang mendekati huruf F, artinya semakin besar bukaan lensanya. Dan sebaliknya, semakin kecil angka yang mendekati di huruf F, artinya semakin kecil bukaan lensanya. Jadi, bukaan lensa F2.0 itu akan lebih besar daripada lensa yang menggunakan F4.0. Nah, itu cara mengenali berapa bukaan lensa kita. Dan sekarang yang paling banyak ditanya adalah sebenarnya aperture berapa sih yang harus kita gunakan? Apakah kita set langsung aja yang selalu yang terbesar? Kemudian apakah kita menggunakan selalu yang terkecil? Sebenarnya apa dan kapan kita menggunakan ukuran-ukuran itu? Nah, yang pertama akan gue bahas aperture yang besar dulu ya. Jadi kalau aperture yang besar itu angka yang mendekati huruf F itu harus kecil. Misalnya F2.0, kemudian ada F1.8, ada yang F1.4, bahkan F1.2. Semakin kecil angkanya, semakin besar bukaan lensanya. Nah, kemudian kapan sih kita menggunakan bukaan lensa yang besar tersebut? Yang pertama itu adalah kita membutuhkan lensa dengan aperture yang besar saat kita foto di kondisi low light atau kurang cahaya. Di video sebelumnya kalian bisa lihat sendiri, saat pencahayaannya kurang, kita paling bagus itu adalah kita menggunakan aperture yang besar. Karena semakin besar aperture-nya, semakin banyak cahaya yang akan masuk ke dalam lensa. Dan hasilnya, foto kalian akan lebih terang atau cahayanya cukup. Selain untuk foto di kondisi low light, kalau kita menggunakan aperture yang besar di kondisi penerangan yang cukup, misalnya di outdoor atau di luar ruangan, kita akan mendapatkan foto yang bokeh. Nah, buat yang belum tahu bokeh, bokeh adalah di mana latar belakang dari sebuah foto itu blur alias nggak jelas gitu. Bokeh lah pokoknya. Biasanya foto-foto Instagram kekinian tuh biasanya foto-fotonya bokeh. Jadi objek yang difoto itu jelas, detail, dan background-nya atau latar belakangnya itu agak blur. Itu yang biasa disebut bokeh. Nah, jadi untuk mendapatkan foto yang bokeh, kalian harus cari lensa dengan bukaan yang terbesar, yang paling besar. Itu pasti hasilnya bokeh banget. Misalnya kalian foto dengan bukaan lensa F1.8 atau F1.4 di siang hari, itu pasti bagus banget. Tapi kalian harus perhatikan, seperti yang tadi gue bilang, jadi semakin besar bukaan lensanya, artinya semakin besar cahaya yang masuk. Nah, kalau kalian main set aperture-nya aja dibesarin di kondisi pencahayaannya maksimal, misalnya di outdoor, itu hasilnya akan overexposure. Nah, overexposure itu dimana cahaya putihnya itu berlebih, jadi itu silau banget di belakang background, bener-bener putih, bahkan bisa sampai putih semua gitu. Nah, caranya adalah kalian tinggal atur aja sampai ke posisi balance. Kalau di outdoor itu, kalau untuk ISO udah pasti dapat yang terendah, misalnya ISO 50 atau ISO 100. Nah, biasanya kita bisa mainkan di shutter speed-nya. Jadi kalau kalian foto di outdoor dan menggunakan aperture yang besar atau bukaan lensa yang besar, kalian gunakan shutter speed yang tinggi biar posisi pencahayaannya tuh bisa balance atau posisinya di tengah. Jadi nggak overexposure. Itu buat foto. Nah, gimana terusnya kalau buat video? Karena kalau buat video, ada shutter speed yang ideal yang harus kita gunakan. Karena kita nggak bisa menggunakan shutter speed yang terlalu tinggi untuk merekam video. Karena idealnya itu, ukuran shutter speed adalah 2 kali lipat dari frame per second yang kita gunakan. Misalnya, kita merecord menggunakan MP4, terus menggunakan bitrate-nya adalah 25 frame per second. Dari ukuran itu, kita harus menggunakan shutter speed 2 kali lipatnya. Artinya, shutter speed yang ideal adalah di 1/50. Jadi, hasilnya tuh gerakannya alami. Nggak terlalu cepat, kemudian nggak terlalu lambat juga. Itu hasil yang paling alami, guys. Nah, itu tadi di mana kondisi kita harus menggunakan bukaan lensa yang besar. Yang pertama itu di kondisi yang pencahayaannya kurang atau di low light. Kemudian yang kedua adalah kalau kita ingin mendapatkan foto yang bokeh. Oke, kemudian kita lanjut ke aperture yang kecil atau bukaan lensanya yang kecil. Nah, bukaan lensa yang kecil itu artinya angka yang mendekati huruf F itu besar. Misalnya di F10, F11, F14, dan seterusnya. Biasanya maksimal itu adalah di F22. Nah, kemudian
kapan sih kita menggunakan aperture yang besar tersebut? Yang pertama adalah, yang perlu kalian pahami, semakin kecil bukan lensanya, artinya dia semakin detail hasilnya, semakin detail di bagian-bagian yang membutuhkan detail yang cukup banyak. Contohnya, yang pertama, kalian mendapatkan kondisi di mana kalian harus mengambil foto rame-rame, foto grup gitu, orangnya banyak dan sekitar 5 orang, 10 orang gitu kan. Kalian harus menggunakan aperture yang kecil, misalnya F10, F11, F12. Nah, biar kenapa? Hasilnya tuh biar detail. Jadi seluruh orang yang di dalam foto tersebut itu akan tertangkap kamera secara detail, artinya nggak ada yang blur. Kalau kalian menggunakan aperture yang besar, misalnya F2.0 atau F1.8, biasanya itu akan mengalami blur. Jadi ada beberapa orang yang terlihat blur, yang jelas itu biasanya hanya di bagian tengah aja. Nah, karena dari itu kalian harus gunakan aperture yang kecil ketika kalian foto grup atau foto orang dengan jumlah yang banyak. Oke, sekarang yang kedua. Nah, kedua ini biasanya aperture yang kecil itu digunakan kalau kalian mau foto nature atau foto pemandangan, view. Misalnya kalian lagi di puncak, kemudian kalian ingin memfoto gunung beserta pohon-pohon di sekitarnya, kalian harus gunakan aperture yang kecil. Karena dengan aperture yang kecil tersebut, kita mendapatkan detail yang merata. Dari foto di tengah hingga sampai foto di sebelah kanan, bahkan di sudut-sudut. Itu semuanya detail atau jelas. Nah, kemudian yang ketiga, sebenarnya kalau kita mau foto satu orang aja, biasanya kan kita menggunakan aperture yang besar biar dapat yang bokeh. Tapi ada saatnya di mana kalian foto objek atau orang itu menggunakan aperture yang kecil. Contohnya kalian ingin foto beauty. Nah, foto beauty itu memerlukan gambar yang detail di bagian-bagian wajah, misalnya di bagian pipi, pori-pori, mata, hidung, kemudian alis, bulu mata. Itu butuh aperture yang kecil biar detail-detail seperti itu tertangkap kamera. Oke, guys, gimana? Sekarang udah paham kan? Jadi aperture berapa yang harus kalian gunakan di kondisi apa? Jadi kalian harus pinter-pinter menggunakan aperture di kondisi yang kalian temukan. Yang pasti kalau kalian menggunakan aperture yang besar, kemudian kalian shutter speed yang benar, kemudian ISO yang tepat, gua jamin hasil fotonya pasti bagus banget, guys. Oke, guys, kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar, gua akan jawab semaksimal mungkin. Sementara gitu dulu video sharing pengetahuan sedikit tentang aperture. Jangan lupa klik like dan share kepada teman-teman kalian tentang video ini, dan juga jangan lupa klik subscribe biar nggak ketinggalan video gue berikutnya. Gue Imam Nirwan, thank you for watching, guys. Bye-bye.